Kamar mandi adalah suatu hal yang cukup penting karena budget yang dikeluarkan itu bisa lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan ruangan lainnya, seperti untuk material lantai atau dinding dan juga sanitarinya, baik itu kloset, wastafel, shower, dan lain-lain. Jadi kalau bisa direncanakan secara matang dulu, guys. Oke, kali ini kita akan bahas kamar mandi dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 4 meter yang ada bathtubnya. Ya, terlihat ini panjangnya ini 4 meter sampai di sini ya. Untuk lebarnya 2 meter. Jadi area ini itu untuk kloset dan area ini untuk shower, dan yang di ada birunya ini adalah area untuk bath up. Untuk bath upnya itu kita taruh di sebelah sini dan di luarnya itu ada taman. Jadi sambil mandi dan kita bisa lihat ke taman juga. Jadi lebih enak view-nya. Dan di sini nanti kita akan kasih TV supaya bisa lihat sambil nonton TV. Dan sebelah sini kita kasih coakan agak masuk ke dalam supaya bisa untuk tempat sabun atau tempat sampo. Di sini ada shower. Nah, sebelah sini itu kloset. Klosetnya itu tipe gantung ya, guys. Dan di sini depannya kita kasih televisi juga. Dan di bawahnya ini ada storage untuk menaruh barang. Jadi supaya terlihat lebih rapi. Untuk barang-barangnya bisa dimasukkan di storage ini. Jadi misalnya habis beli sabun atau beli sampo, nah itu bisa ditaruh di sini dulu kalau misalnya belum mau dipakai. Untuk material lantainya itu ini ada dua perbedaan. Yang sebelah sini itu nanti kita pakai motif kayu dan sebelah sini kita pakai keramik biasa. Cuman ini kasih natnya itu agak beda ya supaya bisa jadi aksen. Nah, kalau di bed up-nya ini kita nanti akan coba kalau misalnya ditaruh di air itu kira-kira seperti apa. Dan di atas nanti kita akan kasih lampu LED strip di bagian up ceilingnya sebelah sini supaya terkesan lebih mewah, cuy. Dan sebelah sini yang depan kloset tadi itu kita kasih lampu LED strip juga nanti di bagian atasnya dan di bagian bawahnya supaya suasananya jadi lebih elegan. Oke, kita langsung masuk ke animasinya kira-kira seperti apa, cuy. Oke, sebelumnya sorry dulu cuy karena ini rendernya mungkin kurang bagus ya. Masih banyak belajar lagi karena masih kurang keren sih kayaknya renderannya. Itu di depan kloset ada televisi, jadi ketika buang air bisa sambil nonton TV, nonton berita, atau nonton gosip. Ini ada coakan, itu untuk tempat sabun, tempat sampo, atau tempat hand sanitizer gitu. Terlihat bagian dinding sebelah kloset itu ada aksen garis vertikal, itu bisa pakai aluminium atau bisa pakai U stainless supaya jadi aksennya kelihatan lebih tinggi. Untuk klosetnya ini menggunakan toto cuy yang tipe gantung. Nah, kita kasih kisi-kisi itu supaya terkesan tinggi. Dan ini di bawah storage atau di bawah lemari ini kita kasih lampu
supaya kesannya lebih hangat dan juga mewahnya dapet sih. Oke, kita ini barusan itu view sambil PAB sambil nonton TV ya. Di bagian atas ada lampu LCD strip. Jadi lampunya itu lebih keren. Ini kita lihat dari bed up. Jadi bed up-nya itu emang kita kasih di dalam air kecil gitu ya. Di bawahnya ada airnya gitu. Ini untuk dindingnya hampir 80% full marmer. Karena ketika pakai marmer itu, wah, kesan mewahnya itu lebih dapet sih. Nah, ini bathtubnya. Waduh, kok gantung ya itu apa yang buat air